Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. حاضرين رحمكم الله. العلامة سيد عبد الله بن علوي الحداد dalam kitab Sabilul Ittikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu minal amr, menjelaskan bahwa ada lima golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah atau akhiran yang jelek atau buruk. Beliau menyatakan qalu wa aktsaru man yukhsha 'alaihi su'ul khatimah wal 'iyadu billah al mutahawinu bis shalah wal mudminu li syirbil khamr wal 'aquli walidain wal ladzi yu'dhil muslimin wa kadzalikal musirun 'alal kaba'iri wal mawbiqat alladziina lam yatubu ila Allahi minha. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan memperoleh akhir hidup yang jelek atau su'ul khatimah adalah orang-orang yang suka melalaikan sholat, suka minum minuman keras, durhaka kepada kedua orang tua, suka menyusahkan atau mendzalimi muslim atau saudara yang lainnya, dan yang terakhir terus menerus melakukan perbuatan dosa serta berbagai kekejian dan kemungkaran. Yang pertama, suka melalaikan sholat. Sholat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi shalatuh fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sungguhnya amal yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hambanya kelak pada hari kiamat yaitu sholatnya. Jika sholatnya baik, sungguh ia akan beruntung dan berhasil. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Oleh karena itu, hendaklah kita semua hadirin untuk menjaga sholat kita dengan baik. Sholat untuk diri kita sendiri maupun sholat yang dilakukan oleh keluarga kita. Yang kedua, gemar mengkonsumsi minuman keras.
minum-minuman keras hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram. Perkembangan zaman pada era globalisasi saat ini tentu tidak hanya minuman keras saja yang dapat membahayakan kesehatan mental. Di situ juga ada narkoba, narkotika, heroin, oplosan dan sebagainya yang dapat menghilangkan kesehatan mental, bahkan akan membahayakan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu durhaka kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil kabair, qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wa syahadatu zur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, yang pertama menyekutukan Allah, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua, keempat membunuh seseorang, dan yang terakhir kesaksian palsu. Memang sangat masuk akal bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya, karena orang tuanya lah, wabil khusus ibu, melahirkan. Semenjak ia di dalam kandungan sampai ke dunia ini dengan segala jerih payah, risiko dan tanggung jawab, masya Allah. Kemudian yang keempat yaitu menyusahkan dan mendolimi sesama muslim atau bahkan pada orang lain. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, wa amadzulmul ladzi la yatrukullahu fa dzulmul ibad ba'dihim ba'dha hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Jadi mendzalimi itu bukanlah persoalan sepele. Allah subhanahu wa ta'ala sangat memperhitungkan kezaliman yang telah kita lakukan, apalagi sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yaitu terus menerus melakukan dosa besar dan dia tidak bertobat. Kelima hal ini merupakan perbuatan maksiat yang keharamannya sangat jelas ditunjukkan oleh Allah baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa tersebut, ingat bahwa dosa-dosa tersebut bisa mengkhawatirkan diri kita, keluarga kita, untuk berakhir dengan su'ul khatimah atau akhir yang buruk atau jelek. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan, beribadah baik, ibadah mahdhah pada Allah maupun ibadah secara sosial maupun spiritual. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru ala hu ala taufiqi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu atta'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa salim tasliman kathira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada bi nafsih wa thana bi malaikatihi bi kudsih. Wa qala Allahu ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa anbakiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi isanin ila yawmiddin wa radu'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله